Halo guys, masih bersama di channel kami Regos Project. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman. Oke guys, kita sudah sampai Jalan Raya Kute menuju Pantai Kute Bali ya guys. Terlihat jalanan sangat ramai. Jadi guys, Pantai Kute itu adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kecamatan Kute sebelah selatan. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali. Pantai Kute terkenal memiliki ombak yang sangat bagus untuk olahraga selancar surfing, terutama bagi pelancar pemula. Selain keindahan pantai, wisata Pantai Kute juga menawarkan berbagai jenis hiburan seperti bar, restoran, pertokoan, dan hotel. Nah, itu guys, sudah terlihat gapura pintu masuk Pantai Kute. Pantai Kute sebagai tempat wisata dilengkapi lahan parkir di sepanjang pantai dan kamar mandi, payung pantai, kios makanan dan minuman, serta tempat penyewaan papan selancar. Lihat di sebelah kanan kita ya teman-teman, ada sebuah mall besar yaitu Beach Walk. Ini terletak di dekat Pantai Kute. Jadi setelah kita jalan-jalan ke pantai, kita bisa mampir ke mall tersebut untuk jalan-jalan ataupun shopping. Terlihat sebelah kiri kita ada parkiran motor yang berjajar rapi, sangat panjang. Jadi teman-teman, yang tak bisa dilupakan dari Pantai Kute Bali ini adalah keindahan saat memasuki senja atau kala matahari terbenam. Keindahan Pantai Kute pun akan terlihat semakin jelas guys. Langit yang berwarna merah bersatu dengan hamparan pasir putih dan gelombang air laut yang tidak terlalu liar menjadi pemandangan yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang datang. Jadi teman-teman, tidak heran ya kalau para wisatawan pun tidak bosan walaupun telah berkunjung beberapa kali di tempat ini. Dan nampak kalau Pantai Kute masih tetap akan dikenal sebagai salah satu pantai terpopuler di Bali dalam beberapa waktu akan mendatang. Oke, terima kasih guys telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Dadah!